Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang bohong terhadap Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang sekat? Orang ramai daripada beribadat ingat kepada Allah di dalam masjid. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan kepada dia, maka dia paling belakang ataupun dia terlupa diri dia sendiri. مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Ayat 32 sampai 35 surah Az-Zumar. Ayat 32 ni awal juzuk yang ke-24. Jadi 23 juzuk dah yang kita dengar, kita belajar. Maka pagi hari ni alhamdulillah di hujung-hujung bulan Zulkaedah kita masuk juzuk yang ke-32. Okey. Juzuk 24 ayat 32 di dalam surah Az-Zumar. Allah Ta'ala firman, faman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Tuhan tanya soalan nak wi manusia pakak-pakak sedar, siapa lebih zalim? Ada beberapa tempat di dalam Quran, lebih kurang dalam 9 ayat yang Allah Ta'ala firman, وَمَنْ أَظْلَمُوا فَمَنْ أَظْلَمُوا. Lepas tu, hujung ayat dia tu, ataupun seterusnya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang bohong terhadap Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang sekat? Orang ramai daripada beribadat ingat kepada Allah di dalam masjid. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan kepada dia, maka dia paling belakang ataupun dia terlupa diri dia sendiri. Sebagai contoh, dalam surah Al-Kahfi, faman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Dalam surah As-Sajdah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ni semuanya Allah Ta'ala tanya, siapakah yang lebih zalim? Faham manusia? Hak tahu ataupun yang bersifat macam tu, dia duduk di dalam ayat tu. Ayat 32 surah Az-Zumar ni, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدِقِ إِذْ جَاءَهُ. Apabila berlaku yang demikian, ini dia cium di antara ayat belum pada ni yang Allah Ta'ala raya katanya, apabila siapa di akhirat sikit lagi, manusia akan berhujuh tekan kata huduh baloh di antara puak-puak mereka. Itu apa raya? Maka nyatalah bahawa tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Maknanya orang yang sana kepada Allah benda hak bukan yang sebenar. Dok kata Allah Ta'ala beranak, Allah jadi pok, Allah ada isteri, Allah macam tu, macam ni. Memang ini adalah satu kezaliman yang sangat besar bagi orang yang bersyirik dengan Allah.
orang yang sifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak. Ha, gitu maksud. Sebab tu kita dengan Allah Ta'ala ni kena jadi betul-betul kita berimej dengan akidah seperti mana Nabi berakidah, seperti mana sahabat radhiyallahu anhum berakidah. Betul lah lurah. Jadi bolak sungguh, cuci bersih sungguh. Tidak ada mana-mana aliran yang masuk di dalam akidah ha Allah Ta'ala, ha Rasul, ha nak, apa, kitab, malaikat, hari kiamat. Rukun iman nekara tu jadi kemahkum dalam hidup kita. Barulah betul saudara cara kita berakidah. Lepas tu kena ngaji lah. Maksudnya kena pakat ngaji, kena pakat dengar, kena pakat reti, paham, molek. Ha, tu gitulah. Dan mendustakan kebenaran sebaik-baik sahaja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bila ada orang royak, bila ada orang sapa kepada dia, maka dia tidak mendusta. Ni orang akidah yang betul. Tapi orang yang berakidah yang tak betul, lawan Allah Ta'ala, dia tak terima yang sincere. Marilah royak gapo sekalipun kepadanya, dia tak terima. Kazaba 'ala Allah, patu kazaba. Kalau kazaba maknanya dusta sajanya, tapi bo kazaba hok ni lebih patisid lagi, tak seterima sungguh-sungguh terhadap kebenaran yang nabi-nabi, rasul-rasul duk sapa duk royak, tapi pok-pok dia tak seterima. Ni orang yang paling zalim sekali, tak seterima kebenaran, tak ada kira dah bukan zaman nabi, zaman mana dak, bahkan sampai hari kiamat. Siapa yang tak seterima kebenaran ataupun duk berasa katanya dia pandai-pandai. Ha ni memang Allah Ta'ala katanya kadzdzaba. Kadzdzaba bisidqi id jaa'ah. Nah, orang tak seterima kebenaran. Allah Ta'ala kata, tanya pula, alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin? Bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Sebab tu totok ayat ni betul-betul kepada orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cakap-cakap dah. Sebab tu orang-orang kafir kita rasa nyanyi ke dia. Tapi kita pun fikir juga katanya, kita sapa dah lagi Islam kepada dia. Ha tu. Kita nak nyanyi, nak nyanyi pun kita kena berasa nyanyi ke diri kita, katanya kita sapa dah lagi Islam kepada dia. Dia mai ru ino ini hubungnya dengan Islam. Tapi tu pun kita tak boleh nak pergi royak, katanya kita kena pergi duduk royak sore-sore ke. Semolek-moleknya macam itulah. Kita royak kepada orang kafir ni sore-sore, we tahu. Katanya Islam macam ni. Tapi umumnya, sekarang ni Islam sudah pun tersebar belakang dah. Dalam internetnya, bukunya, dan orangnya, suratnya, cheat, dan pen-pub. Benar-benar yang boleh boleh sapa kepada telinga orang Islam, telinga orang kafir dan hati orang kafir. Saya dah berasa katanya mencukupi. Sebab apa? Dalam tarotak lagi semua orang-orang duk mengajar lah ni dengan pelbagai bahasa orang duk royak. Cuma orang kafir itu sendiri, dia nak titam, dia nak reti, dia nak peher. Lepas tu duduk di dia sendiri dah lah. Kita orang Islam ni habis cakap dah. Tapi semolek-moleknya kita kena jadi tahu, we tahu Islam kepada orang kafir ni sore demi sore. Jumpa kita kena royak, jumpa kita kena royak. Bukan nanti pergi royak katanya muasak Islam apa muasak syurga. Bukan waktu saja dah. Bahkan kita kena pergi bui alasai headphone yang molek. Jangan kita duduk hino dia, jangan kita duduk yatiam. Tak boleh. Kita kena pergi royak dengan molek supaya orang nak jual barang. Saya banding katanya orang dakwah Islam, orang seru Islam supaya dengan orang kosna barang dia. Nak we orang beli. Tak ada orang kosna kok tak molek. Kosna molek belakang. Sebab apa? Sebab dia nak cungcai, nak tarik hati orang supaya orang beli barang dia.
Nah, bagi hak harga kadang-kadang harga murah ya. Tapi dia royak katanya bagi ni harga mahal. Lepas tu nak jual dengan murah-murah. Ha tu, senang tem ning. Ha tu, nak royak katanya dia kena kecek lagu-lagu mana pun dia kena tarik orang supaya beli barang dia. Supaya juga kita dengan Islam ni nak royak kepada orang sama ada nak royak kepada orang kafir, lebih-lebih lagi kita nak pergi royak kepada orang Islam, sama-sama Islam. Jangan hidup pergi maki kat orang, jangan hidup pergi kata huduh kat orang. Tapi kita mengajar, kita royak, kita nak tarik orang supaya orang percaya dan yakin dengan apa yang kita royak. Apatah lagi, ha ni terongkan kam saya royak ni. Benda hak pelong. Benda hak tak kena cerak-cerak. Duk pergi khosna kat orang supaya orang beli barang dia. Ha ni kau teruk lagi. Banding katanya kita seru Islam ataupun kita jual, kita khosna kat orang. Tu cuba kita gambar, orang khosna barang pelong. Orang beli kena tipu. Supaya juga dengan setengah-setengah orang atas muka dunia ni semua ni tak ada cocong mana-mana tempat. Duk pergi ngajar benda yang tak kena sesat. Siapa kau bawa jatuh dengan kau. Ada juga orang kena tipu ke dia. Dengan sebab apa? Sebab pandai dia kecek. Itulah. Allah royak di dalam ayat ni katanya. Tak kau disediakan dengan kau jahannam itu. Bagi orang-orang kafir. Sebab apa tu? Sebab orang kafir pada zaman dahulu. Dia tak terima ajaran Nabi, ajaran Rasul. Yang sincang dia tak terima. Dia paling belakang. Seolah-olah katanya kecek dengan Rasul, dengan Nabi. Ikut mung lah, mung nak royak gapo aku tak percaya. Aku nak katuk telinga. Itulah Allah Ta'ala royak di dalam Quran banyak-banyak ayat. Lepas tu, kalau kita kecek dengan bahasa mudah-mudah ni, bahasa kapung, padai dengan muka dia, dia kena masuk ni aku. Sebab dia menetek sungguh. Dia lawai sungguh. Supaya orang Yahudi, duk buat kepada orang Islam ni, dia bunuh, bunuh, dia bang. Tak ada kira, tino jatuh, bodoh orang tino, orang tua, tak ada kira. Lepas tu hai nak buh dalam dengan aku, padai dengan muka dia. Kita akan boleh tengok sikit-sikit lagi. Orang-orang kafir yang buat zalim kepada orang Islam, orang kafir yang wang pen, orang jadi orang Islam punuh, orang Islam rusak, pecah belah, gotu gani-gani. Padai dengan muka dia. Dia masuk dengan aku. Itulah orang yang paling zalim sekali di atas muka dunia. Tapi kita, bila kita baca ayat ni, kita kena gambar katanya, jangan siapa ke Allah Ta'ala tanya kita. Terutama sekali iaitunya wa nasiya ma qaddamat yadah, yang ada di dalam ayat lain. Iaitu apa? Orang yang paling zalim sekali tu hai tanya, iaitu yang ketika kebaikan ajaran Islam sampai dah kepada dia, diberi dah peringatan kepada dia, fa nasiya ma qaddamat yadah. Tapi dia terlupa gapo hak dia duduk usaha hari-hari dia buat terlupa. Tak si tobat, tak si istighfar, tak si insaf. Tak selemuk hati. Lepas tu, kogi lagi maknanya. Dia buat terlupa diri dia. Hak pan-pan. Lepas mari dah. Dia berasa katanya tak salah benda yang dia buat. Ha, ni termasuk di dalam orang yang lebih zalim juga. Masya Allah. Nah, Allah raya lagi. Wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Ula'ika humul muttaqun. Terungkan kami. Saat ni royak orang yang paling zalim. Tapi wallazi jaa bis sidqi, dan nyatalah bahawa yang membawa kebenaran tauhid dan hukum agama serta ia dan pengikut-pengikutnya mengakui kebenarannya. Orang hak cutong duk bawa benda kebenaran, duduk royak, duk ceramah, duk ngajar, duduk tazkirah, duk nulis, duk gotu, duk goni banyak, serta dia sendiri pun molek. Orang pun pakat turut dia. Dia serta dengan pengikutnya tak? Mengakui kebenarannya dengan mematuhi hukum itu. Nop-nop pakat terima hukum Allah. Allah raya katanya, buat, maka dia buat. Allah raya katanya, jangan buat benda ni haram, kena jauh. Dia pun tak buat. Benda ni makruh. Walaupun makruh sekalipun, dia tak buat. Jangan duk pandai rengi ataupun jangan buat remeh temeh. Jangan buat tamada dengan benda-benda makruh, apatah lagi benda-benda haram. Tapi sebaliknya benda hak wajib, benda sunat, oh dia amal-amal sungguh. Dia buat-buat sungguh.
Ha ni orang jenis pasal ini Allah Taala katanya ulaika humul muttaqun. Apa? Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Termasuknya orang yang bertakwa iaitu orang yang beringat-beringat tak buat benda yang tak ada faedah. Takut ke apa tu? Takut dia jereluh masuk di dalam benda sia-sia. Bukan nampak katanya nak pergi buat, nak pergi makan, nak pergi kiaukong dengan benda-benda yang tak ada faedah, apatah lagi benda-benda haram. Ya dak dulu lagi. Ni orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Tuhan pun kaya, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Disediakan untuk mereka apa yang mereka kehendaki. Bila ni? Akhirat sikit lagi. Disedia segala-gala kepada dia. Menuk gapo ambil? Ini sifat orang yang bertakwa, yang beriman. Tuhan kaya. Semasa kita duduk baca Quran atas dunia lagi. Oh, lagu ni. Faham maka? Kita pun kena jadi wati belakang ni. Bakal dia panggil. Bakal ahli syurga. Wati caw sawan. Sebab tu orang yang juru-juru baik-baik. Nampak dah. Dia panggil ciri-ciri. Siri-siri orang Melayu kita panggil. Siri-siri ni sebenarnya ikir kak. Ikir you. Dia nak tunjuk katanya dia nak kerong kawasan. Dia tunjuk siri dia. Maka kita pun kena tunjuk kepada Allah Ta'ala. Tak ada kena tunjuk kepada orang. Tunjuk kepada Allah. Kita akan duduk di dalam syurga. Bakal ahli syurga. Sifat lagu mana? Iaitunya masuk di dalam ruam-ruam semua. Sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Bila masuk di dalam syurga sikit lagi, disediakan bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Zalika jazaul muhsinin. Demikianlah balasnya orang-orang yang berusaha memperbaiki amal perbuatannya. Allah. Orang yang selalu buat baik. Nah, insya-Allah kita kena masuk di dalam golongan muhsinin. Muhsinin artinya orang yang selalu baiki diri sendiri. Lepas tu selalu duduk dalam molek. Lepas kita mengaku semua ni kita ada dosa, sikit sebanyak tu ada lah. Tapi Allah Taala bagi peluang kepada kita. Nah, dengan kebajikan kita buat nak istighfar, nak taubat dengan pahala tu, pahala ni. Insya-Allah Allah hapuskan dosa-dosa kita hak cik-cik. Nah, gitulah. Ayat ni tak habis lagi dah. Ayat 35 so ayat lagi tapi tengok kepada masa tak ada dah. Insya-Allah kita sambung semula hari ni hari Khamis dah. Ha, esok kita baca hadis. Lepas tu kita mari sambung semula hadis. Itu ayat yang ke-35 di dalam surah Az-Zumar. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.